saw the hashtags, likes and tweets, we'll find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, jadi turut akan membawa gambaran ini mereka di bahagian bawah. Ya, pemain-pemain Selangor berhati-hati menyusun permainan dari Michel Moyen, disambut Fidal Sayadi. Tetapi terpak di sebelah kiri kerana sebelum ini tanpa kelipat Nur Hakim ia dah antara dari Nazirul. Tetapi terlalu lemah di Safari. Kembali semula untuk Syahmi, juga berada di hadapan. Partiban masuk di bahagian tengah, dilepaskan kepada Brandon. Sebab saya rasa Brandon terkejut dengan begitu banyak ruang yang beliau dapat, dan beliau bijak bila ruang tu hadir, beliau hanya membuat Michel Moyen untuk Syahmi Safari. Ada ruang buat Karim Mohaimin. Pendek kali ini dari Hendrik Syahmi. Idea yang baik kerana Syahmi tidak diberikan sebarang kawalan. Betul lah. Mungkin di house tempat dengan Syahmi Safari. Mainan dengan baik. Tapi yang merisaukan Satya Nadir adalah tanpa bola, beliau masih tidak melihat back four beliau Ronaldo jatuh ke kawasan nombor 10. Beliau membuat flick, mengubah arah serangan ke sebelah kanan. Syahmi Safari. Selangor ini ya, dan pastinya yang akan beri masalah kepada beliau adalah lebih pantas berbanding Idris. Antara ke tengah, cantik dari Syahmi. Syahmi Safari sempat menempatkan diri dalam kawasan penalti. Dengan pasukan Selangor tak cukup di situ, kita lihat bagaimana Syahmi sebagai seorang flying back memberikan bola terus kepada penjaga golnya. Jadi memiliki ruang, kita perhatikan support play yang dilakukan oleh Nazirul. Ada sepakan percuma untuk Perak. Permainan ini tetapi sudah ditutup oleh Idris. Namun Syahmi Safari agak lemah. Dari Syahmi Safari, mungkin beliau sudah memikirkan kembali kepada Halim. Kali ini di kaki Syahmi Safari untuk Ivan. 10 minit yang berlalu di separuh masa, yang kerajinan yang ditampilkan oleh Sarkunan memberikan nilai tambah kepada Selangor di babak yang kedua ini. Yang memikulatif Suhaimi agak reaksi yang ditampilkan oleh Sarkunan. Yaulet dari Melaka, beliau sampai ke suatu tempat yang atas perang lebih pantas berbanding lantaran hanya satu kekalahan dan mencatatkan 5 kemenangan sepak Malaysia lebih baik dengan 2 kali beliau berjaya memastikan PTG Selangor tidak. Safari, Din Mehmet dan Nabi Satanadan sibuk di kawasan teknikal untuk memastikan sepakan penalti yang diberikan beliau. Dan yang menariknya, satu-satu sepakan penalti itu adalah ketika Perak berdepan dengan satu gol yang begitu berharga untuk pasukan yang bertandang di Selangor ke Pusat Eldo pada malam ini. Sekali lagi, dua back pekai mereka untuk Ronaldo. Belakang yang tak dibolosi 18 perlawanan, 3 clean sheet yang ditampilkan oleh Khairul Azhan.